Bentar. Kayak sarung tangan dulu biar enggak belang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Lur, balik lagi Lur. Jadi ini gua mau balik ke kantor ya. Ini balik ke kantornya dari Gambir, dari Gambir nih. Ini gua mau lewat, ini muter balik dulu di Istiqlal situ ya, depan ya. Di Istiqlal sebelah kanan, cakep banget Istiqlal. Ini gua mau lewat Sudirman aja ya. Udah kasih rating kanan, di sini kita muter balik dulu brother, sister. Kita muter balik di sini. Nanti arah ke Istana Negara ya. Istana Kepresidenan. Ini kita kanan di sini muter balik dulu. Nah, ini sebelah kiri gua nih Istiqlal brother, sister. Sebelah kiri Istiqlal. Nah, ini nanti di lampu merah kita belok kiri ya. Gua arah ke Sudirman. Oh, lampu merah. Nah, ini depan kita belok kiri, brother, sister. Di sini kita belok kiri. Tapi di sini kiri juga lampu merah, eh. Gue mau buru-buru balik kantor ini soalnya di rumah, di kantor ada accident motor bos gue hilang ya, yang ini, yang Beat Street. Dulu Beat Street-nya pernah gue pakai ngevlog, itu hilang. Kejadiannya jam 8-an tadi tuh, setengah 8. Ini gue di jalan juga sambil merhatiin ini nih, motor Beat Street. Karena khawatirnya ketemu gitu ya motornya. Soalnya di kantor tuh nggak ada CCTV. Thank you.
Nah, ini kita belok kiri di sini, brother. Arah ke Sudirman. Nah, ini sebelah kiri gua nih Monas nih, brother. Yeah, mobil. Gimana sih? Mumpung hijau, mumpung hijau, brother. Anjir, nggak mau kecepet, weh. Ngeri gua, ngeri, weh. Jangan di terlalu digaspol, kasihan motornya, weh. Oh, udah hijau, ayo maju, brother. Yeah. Tadi gua habis dari situ ya, Wisma Mandiri Tamrin. Sekarang ini arah balik ke kantor. Ini yeah, mumpung lampu hijau, kita ambil agak kanan jalannya. Kita sambil menikmati jalanan ibu kota ya, santuy-santuy aja. Itu depan Sarinah. Bisa dapat nggak nih jalannya, weh? Bisa dapat nggak nih? Bisa. Ayo, bisa dapat, bisa. Oke, bisa. Ini walaupun motornya bodinya gambut, di sini aja deh. Sarina jadi gitu sekarang, weh. Ini udah mulai mendung lagi nih. Oh, udah hijau, ayo maju. Beat Momio, gimana sih itu orang? Ayo kita gaspol. Dia 107, cuk. Ngeri-ngeri, weh. Anjir. Ngeri-ngeri, weh. Dulu 107 tadi, eh. Kerekord nggak di kamera nih? Beneran HI ya? Pada baralap, eh, motornya baralap gitu, eh, Edun, kita cobian udah. Seru, woi, ngudak itu Mio, woi.
Ini orang depan yang bawa Vario, eh. Kita ikutin yang bawa Mio ini nih, orang ini nih. Wih, tertarik gitu, eh, mau Mio no, eh. Oh, banjir, oi. Kok bisa basah gitu, oi? Jalannya. Kita ambil kiri di sini. Bro, sis. Brother, sister, kita ambil kiri. Yang bawa Mio itu kenceng banget Mio itu ya. Ini jalanan enak banget kalau Jakarta jalanannya kayak gini ya. Ramai, lancar. Aduh, jalannya dikrok gini, oi. Ngeri, oi, jalannya licin gini, oi. Kalau dikrok-krok gini nih kerikilnya. Bahaya, oi. Nih gua lewat Sudirman ya, enggak apa-apalah, tetap lewat Sudirman ya. Jadi nggak usah lewat Senopati. Ini tetap aja lewat sini, ntar arah ke Blok M tetap. Kita ambil rada kanan, brother, sister, ambil rada kanan ya. Sumpah ini jalannya enak banget, woi. Sekarang mulpis, mulus pisan. Tapi gua nggak tahu nih nanti depan sini nih. Soalnya yang depan sini nih jalannya itu masih ini biasanya. Nggak tahu nih udah dibenerin apa belum ya. Soalnya ini PR banget nih sebelah kanan sini nih. Nanti nih. Tuh sebelah kanan tuh, yang itu tuh jalan itu tuh. Soalnya itu tadi PR banget di situ tuh. Dari sebelum-sebelumnya nggak dibener-benerin ya. Kita kiri, brother, sister, di sini kita kiri. Ambil rating agak kiri. Nah,
nanti depan kiri ya udah merah weh. Kita kasih rating kiri. Karena kita depan sih, ntar belok kiri arah ke Blok M. Ayo maju maju. Nah ini sebelah kanan gue nih jalur MRT, brother, sister. Jadi yang di bawah tanah MRT-nya. Kita santuy-santuy aja dah. Ini jam 11 nih. Gua kalau nyampe kantor kecepetan. Ini euy. Enggak enak juga ya. Jadi kan kalau pas nyampe jam 12 jam istirahat gitu kan enak tuh. Pas istirahat tuh kalau nyampe sekarang masih kerja euy. Oh, pas banget. Pas banget nih lampu hijau. Lampu hijau ya pas banget ya. Nah ini kita lurus lagi, brother. Jam 11 di dashboard jam 11.08. Oh ini yang jembatannya estetik ini nih, sini nih. Bus elektrik, elektrik bus. Bus listrik, lur. Itu ada bus listrik, oi. Sekarang zamannya udah elektrik ya. Motor aja ada yang elektrik, motor listrik, mobil listrik, bus listrik. Sepeda listrik juga ada kan? Tapi gue pengen buru-buru sampai kantor sih, soalnya mau ngeliat ini juga apa namanya kondisi bos gue ya, motornya itu hilang deh loh, motor Beat Streetnya yang dulu pernah gue review, gue pakai ngevlog, sedangkan di kantor kan Beat gue emang masih belum ini apa belum bener ya. Jadi belum bisa dipakai sepenuhnya. Karena beat karbu gua tuh masih banyak ininya, kurangnya. Banyak PR.
shock breaker, terus velg. Ini kita lurus lagi nih di sini, brother, sister. Oh, udah hijau. Ambil sebelah kanan aja jalurnya. Ini masih lurus lagi nih sini. Dago, lain Dago Bandung ya itu. Ini kita masih lurus. Duh bingung, eh banyak yang pada ngelawan rambu, eh. Gue balik ke lot blok aja deh. Jadi hari ini gue udah ngevlog dua kali ya. Pagi dari Bintaro ke Kembangan, terus dari Gambir ke kantor nih. Sabar Pak, sabar, sabar. Ini Lumiere. Ini enak banget ini sumpah nih, kue ini nih, kue Lumiere ini. Gua dulu pernah beli ya. Asli tuh enak banget kue itu tuh, Lumiere. Kita ambil rating kanan di sini, brother, sister. Nah itu tuh kita belok kanan di situ tuh. Si lampu merah, eh.
tekanan di sini. Brosis. Kiri. Jadi kita lewat tempat yang ini aja, yang bisa santuy-santuy. Gue pengen banget gitu ya punya bengkel kayak Bang Sibun Tutor, kayak si Boen. Gue pengen banget banget punya bengkel kayak gitu ya, kayak punya dia tuh. Tukang bakso belum ada ya? Bakso langganan gua sore dia baru datang tuh. Jam 4-an. Oke, ntar depan kita sini belok kiri nih. Brosis. Brother sister. Kan belok kiri lagi sini. Kita belok kanan di sini. Mama, dasar. Itu jalan satu arah, Kenapa dia lewat sih itu? Oh, juga mobil noh. Aduh, parah. Ini tuh satu arah ini, mobil. Biarin dia masuk vlog gue ya. Ini jalan satu arah. Kalau motor mah oke lah, nggak terlalu ini ya. Kalau mobil itu dia space-nya itu lebar. Aduh, lambat woy. Gue mending lurus aja dah. Kita kanan di sini ya. Anjir, gue masuk-masuk ke daerah-daerah gini woy. Nah, ini kita kanan di sini, Brosis. Hati-hati. Tengok kanan, tengok kiri dulu. Oh, ini ada pembangunan apa nih? Rumah susun kah? Kiri di sini, Brosis. Brosis, brother sister. Motor bos gua, aduh, gua kepikiran terus, kenapa gitu nggak motor beat gua aja gitu yang hilang ya kan, beat karbu, walaupun diambil sama
malingnya itu BBM bensin bit karbu tinggal dikit, nyalain motornya susah, dijamin kesusahan itu malingnya juga. Starter kagak bisa, coba ntar kita lihat ya. Jadi si kondisi bit karbu gua tuh gimana nanti? Kita lurus di sini, bro sis. Kita lurus. Ntar lewatin bengkel Bang Ucil lagi, brother, sister. Yang dulu bit karbu gua bore up ya. Nah ini bengkelan nih, bengkel si Bang Ucil tuh. Oke, brother, sister, gue udah nyampe nih. Thank you yang udah support ya.